Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat tentunya dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera buat kita semua. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada para sahabat, khususnya untuk petani kapulaga. Bagi para petani kapulaga pemula, yuk ikuti video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya memilih kapulaga yang sudah siap panen atau sudah siap untuk dipetik. Nah, di depan sahabat ini salah satu contoh ada rumpun kapulaga. Nah, di sini saya akan perlihatkan pada para sahabat, kita akan ambil seperti apa yang sudah siap untuk dipetik. Nah, seperti ini sahabat, ini yang sudah siap dipetik. Karena ini sudah tua, kita akan perlihatkan kepada para sahabat isi yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini sahabat, sudah kelihatan bijinya kehitam-hitaman. Jadi sahabat jangan salah, nanti di sini akan kita contohkan lagi, kita ambil yang putih agar sahabat bisa membandingkan. Nah, seperti ini sahabat, ini yang masih muda, ini buahnya masih putih karena ini jenis kapulaga yang putih, bukan yang hibrida yang merah ya sahabat. Dan di sini saya tanam dua macam, ada yang hibrida dan ada yang biasa. Nah, di sini kita akan perlihatkan nih sahabat, ini yang masih muda, yang masih muda seperti ini putih. Nah, seperti ini. Ini kalau dijemur tidak punya bobot. Beda halnya dengan yang seperti ini. Tingkat rendemen atau bobotnya lebih banyak. Untuk saat ini saya sertakan informasi untuk harga kapulaga kering untuk per kilo Rp60.000. Nah, di sini saya tumpang sari sahabat. Di sini tumpang sari kapulaga, kakao, ada juga pohon pala untuk memberi nilai ekonomis pada kita sahabat, supaya penghasilan bertambah tidak hanya dari kakao tapi juga ada kapulaganya juga. Nah, seperti ini sahabat, ini yang sudah tua berkualitas baik, ini masih belajar berbuah ini sahabat. Kita tunggu ngagumnya nanti saat umur 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun baru rumpunnya besar. Jadi trik juga ini sahabat, kalau kita sering pangkas seperti ini bunganya biur sahabat, jadi nanti berpeluang juga menjadi buah. Kita stressing, kita pangkas, jadi keluar bunga biur. Dan kita spray pakai Jakaba Super Plus Plus. Untuk sahabat yang belum tahu pembuatan Jakaba Super Plus Plus, juga ada videonya di channel ini, cara buat Jakaba Super Plus Plus. Sahabat nanti juga dilihat di kolom deskripsinya, saya jelaskan ada fermentasinya secara aerob dan anaerob fakultatif. Nah, seperti itu sahabat. Mungkin sekian dulu testimoni dari saya cara mengunduh atau memilih kapulaga yang sudah tua. Jadi agar sahabat sebagai petani pemula juga tidak salah, nanti masih muda diambil kan rugi. Nah, seperti itu sahabat. Bila mana ada salah-salah kata dari saya Jarod Karpo, petani Lampung, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tanggamus.